Pemirsa Kreator, Amin Rais insya Allah akan muncul pan reformasi. Pemirsa Kreator, pendiri Partai Amanat Nasional PAN, Amin Rais merespon usulan kader PAN untuk membentuk pan reformasi. Menurut Amin, partai tersebut kemungkinan muncul. Pemirsa, respon Amin Rais atas desakan kader PAN untuk membentuk pan reformasi tersebut disampaikan melalui video berdurasi 6 menit 39 detik yang beredar di grup WhatsApp sejak Sabtu 14 Maret 2020 sore. Pemirsa, desakan yang real dari bawah harusnya saya sauti, saya respon, saya tidak bisa diam, saya masih rehat. Tapi kalau memang itu salah satu solusi yang bagus buat masa depan PAN, kita harus membuat PAN reformasi. Mengapa tidak? Saya pertimbangkan, kata Amin Rais. Pemirsa, Amin mengatakan dirinya merujuk pada kitab suci bahwa pasti bisa memilih kebenaran dan kebatilan. Kita jadikan undang-undang dasar, kita rujuk baku ideologi kita Pancasila. Filsafat dan wawasan cara kita hidup di negeri yang namanya Indonesia. Ini kita jadikan referensi juga. Kemudian, tentu nilai-nilai demokrasi yang saya yakini dan mudah-mudahan nanti saya bisa umumkan pada saat yang sudah tepat. Melihat keadaan bawah kemungkinan dan insya Allah akan muncul partai PAN reformasi, ujar mantan ketua MPR RI itu. Pemirsa, diberitakan sebelumnya, langkah Zulkifli Hasan Julhas yang tidak mengakomodasi Amin Rais dalam kepengurusan Partai Amanat Nasional PAN periode 2020-2025 buntut panjang. Muncul usulan agar didirikan partai baru bernama PAN Reformasi. Pemirsa, perlu kami sampaikan, kami sudah menerima usulan dari 158 DPD dan DPW serta 1.300 tokoh-tokoh pernah terlibat di PAN dan tokoh yang pernah terlibat di era reformasi, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah, agar Pak Amin daripada dipermalukan tidak baik oleh PAN, agar untuk PAN reformasi, ujar koordinator pemenangan Mulfahri Harahap Muhammad Asri Anas kepada Sindo News Rabu 11 Maret 2020. Pemirsa, dia mengatakan usulan itu pun sudah disampaikan kepada Amin Rais dalam sebuah pertemuan di rumah salah seorang pendiri PAN, Putra Jaya Hussein. Pemirsa, semalam pun kami dengan beberapa DPW dan DPD serta tokoh-tokoh yang ikut mendirikan PAN menyampaikan ke Pak Amin, tapi Pak Amin masih fokus di gugatan Kongres, ujarnya. Demikian, persatuan PAN belum selesai. Terima kasih.